Nomor dua. Nomor dua. Nomor empat. Nomor empat. Di video kali ini saya tidak bawa si cepat ya. Bagi yang belum kenal dengan saya, perkenalkan nama saya Cesa Nutiawan. Di video kali ini sahabat-sahabat saya ingin melihat momen paling besar di Kampung Jelekong RW 03 yaitu pemilihan ketua RW 03. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya nanti kita ini ya tanyakan. Sekarang kita ikuti saya ya, oke? Go RT 8 ke RT 8. Baik sahabat-sahabat. Siap. KPS ya. Saya mau ada beberapa pertanyaan kepada ketua. Surga ini itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, di sini ya Pak? Ya, saya mau ada beberapa pertanyaan. Di sini kan ibaratnya apa namanya pemilihan ketua RW ya? Iya, iya. Tentunya kalau ini kan memerlukan biaya ya, kayak di apa di kara di operasi itu kan apa dibiayai oleh pemerintah. Nah kalau ini dibiayai oleh ya sebetulnya anggaran yang masuk calon semua ada 7 diminta orang 100.000, kemudian ada anggaran yang dikasih dari kantor RW 03 besarnya 2 juta, kemudian ada pemberian dari pihak kelurahan 250.000, jadi semuanya 2.950.000. Dan insya Allah semua itu ya untuk kesalahan adanya dengan kesadaran seperti ini. Panitia anggota ini digaji apa gimana? Kalau disebut digaji mungkin ya tidak sesuai, tapi kesalahan adanya untuk rokok-rokok ada. Ya mudah-mudahan ada lah. Jadi karena ini pemberiannya bukan satu hari dua hari, kan persiapannya dari sebelumnya, persiapan pendataan, kemudian penyebaran surat pemberitahuan, kemudian persiapan dan lain sebagainya. Ya, gitu. Alhamdulillah semuanya ikhlas walaupun ya tanpa ada anggaran yang memadai. Semuanya ikhlas para panitia. Nah, sebagai harapan seandainya ada berapa ya? Ada tujuh. Ya sebagai harapan kan ini panitia tidak digaji, beratnya secara ikhlas. Ini bekerja di sini ya. Terus harapannya itu bagaimana kalau seandainya ada yang calon yang terpilih salah satu gitu? Ya tentu harapan semua mudah-mudahan bisa membawa masyarakat RW 03 lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi harapannya tentu harapan lebih baik dari sebelumnya. Jadi yang penting amanah gitu ya. Ya, yang sebelumnya juga baik. Tapi kan ada harapan lebih dari sebelumnya. Ya terima kasih. Raya bergaya.
hari Bapak Epeng Solih Solih Muslihudin ya. Suryani lihat ingin ya nama Pak Karanda pinginan Pak Suara ya. Nomor satu ya. Ya ya maaf ya para calon ketua RW 03 ini saya mau ada pertanyaan ya terkait ini seandainya apa namanya ada salah satu yang terpilih gitu. Jadi apa misi misinya itu untuk para calon ketua itu perubahan seperti apa ya membenahi di lingkungan RW 3 untuk yang lain sama juga nah ini untuk nomor 1 apa kira-kira yang akan dilakukan bila mana Bapak RW nomor 1 ya terpilih gitu. Kami berangkat bila kita ikhlas menerima kemenangan secara sekalian. Kemenangan menjadikan satu ujian. Dalam memperoleh satu kemenangan, insya Allah wilayahnya bakal tersatui orang menarik ini bagi kalau orang sarana gotong royong. Kami mendukung, mendukung insya Allah kami untuk calon kandidat ketua RW nanti dulu. Rasa kesempatan selalu luar. Insya Allah akan berkembang dengan baik dan dalam pemerintahan lah. Yang pemerintahan karena kita menjadikan satu tonggak kebersihan orang sadayanya. Jadi omak ibadah siapapun yang terpilih di orang sasaran dan orang dukung namun we programnya jelas orang didukung dan tentunya permasalahan yang ada di RM dulu menjadikan satu permasalahan orang sadayana orang salah jaga cara disalah dan mempakai itu inti nama namun orang ada keterbukaan ada keterbukaan bermusyawarah secara ketua dan insyaallah berbagai masalah hanya demi kebenaran mantan niat lembut di bumi masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkal terus. Amin. Semoga kita semangat. Amin. Semuri, mudah-mudahan siapapun yang jadi, insyaallah kurang rojong kurang. Amin, amin, amin. Jadi aman ya. Aman. Tidak ada kerusakan ada apa namanya salah satu yang terpilih. Ya. Tidak ada pertikaian apa-apa. Siap. Ya, ya, ikhlas ya. Ya, makasih. Terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum. Maaf. Duduk aja sana. Iya, ini saya maaf enggak. Sebentar. Yang selama ini menjabat ya Kak ya. Begini Pak, kalau seandainya nanti ada yang terpilih, apa pesan-pesannya di Pak RW? Assalamualaikum. Pada saat ini belum ini banyak warga yang kedua yang kepada para penyelenggara saya mengharapkan yang terpilih semoga juga menjalankan tugasnya bisa menjaga kesehatannya dan apalagi itu dari keamanannya mudah-mudahan warga RW 3 yang berbaik kedepannya untuk mendapati selama 2025 berapa penting amanah mungkin ya penting amanah sudah
Selama Pak RW maaf ya Pak RW ya, nanya sebentar ya. Selama Pak RW menjabat di Nah, apa saja yang sudah dilakukan sama Pak RW gitu, hasil-hasil dari kerja Pak RW? Memang saya selama 2022 ya sampai pada 2019 ya. Dari sampai sekarang saya menjabat sebagai juga memang saya kebanyakan ada bangunan yang dirasakan terutama dari delegasi batas RW satu berarti tugas RW yang baru ya. RW yang baru menjemput bola untuk amir-amiran yang dari saya yang belum terakses semuanya. Ya, apalagi yang jalan ini yang gang-gang itu berkat yang mudah-mudahan RW yang baru ini mudah-mudahan bisa menjemput bola. Ya terima kasih Pak RW. Mohon maaf. Terima kasih waktunya. Mana Bu? Kalbat Bu, kalbat. Salah, Bu, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak ya, mengganggu. Waktunya sebentar ya Pak. Iya, maaf Bu. Aduh, kenalkan saya dari Tanah Asal Cicapat Pak. Mau ada pertanyaan, soalnya di sini kan ada apa namanya lagi pemilihan calon 2 RW ya Pak, maaf tinggal ya Pak. Ya mungkin ada pesan dari calon yang terpilih gitu Pak. Pemilihan pemilihan calon 2 RW merupakan miniatur pemilihan kepala daerah, miniatur pemilihan kepala negara atau miniatur pemilihan calon legislatif sampai berjenjang lebih tinggi. Perlu kami sampaikan bahwa perbedaan pendapat dan pandangan dalam pemilihan adalah demokrasi. Kami bahwa dipegang teguh ini akan menghasilkan figur-figur pemerintah rukun warga sebagai kepanjangan pemerintahan kelurahan menjadi pemimpin yang amanah sesuai yang diharapkan oleh warga seluruh kampung Jelekong menginginkan perubahan. Dikhusus kepada warga kampung Jelekong, perbedaan pilihan tersebut tidak menjadikan hal-hal yang menjadi rusak, harus menjadi hal-hal yang ilustratif yang jauh menjadi dekat dan tetap semakin pekat. Apa?
kesulitan dalam rekor dalam pelaksanaan pemilihan calon ketua RW 02 Kampung Jepong ini. Jadi saya tegaskan bahwa pemilihan calon ketua RW 02 ini merupakan miniatur pemilihan umum. Sekali lagi, ini adalah miniatur pemilihan umum yang menggambarkan bahwa warga Kampung Ganjelekong nantiasa menjaga keamanan, kenyamanan, kondusivitas dan kehidupan sehari hari. Ini kan pesan-pesannya gimana? Mungkin ada pesan-pesan bahkan ya kalau misalkan kalau kita melihat sejarah yang diuraikan dalam Al-Quran bahwa Nabi Adam alaihissalam pernah diberikan bahwa silakan untuk hidup sama sekali di dalam surga bebas, tidak ada tekanan, bebas untuk melakukan hal apa saja selama Nabi Adam bersama sang istri hidup di dalam surga. Namun ada satu hal yang Allah perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, yaitu jangan mendekati buah kholdi. Di luar konteks bahwa itu adalah suatu kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah, dari sisi kemanusiaan itu mencerminkan bahwa Nabi Adam alaihissalam telah memiliki pemahaman, telah memiliki pilihan, telah memiliki ketumbuhan. Sehingga apapun yang dikaitkan dengan pelaksanaan pemilihan calon ketua RW, sebagus apapun isi misi calon ketua RW, semenarik apapun visi dan arahan yang dilaksanakan oleh calon ketua RW, semua akan menimbang dari sejarah apapun kondisinya yang menentukan calon ketua RW itu ada di para warga masyarakat satu Jelekong. Yang penting semua yang penting adalah salah satu yang penting amanah. Iya. Ya. Intinya mah bisa menjalankan apa tugas-tugas dari para sekda. Selain itu dari pihak Jelekong seminggu sebelum kegiatan pelantikan hari ini telah dibuat fakta integritas bahwa ketua panitia akan melaksanakan secara jujur dan seluruh panitia akan bersifat non parsial, tidak memihak kepada calon dan para calon ketua RW tidak akan menggugat dan menghormati hasil pemilihan yang telah dilaksanakan oleh ketua panitia. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Mohon maaf saya sudah mengganggu ya Pak ya. Baik sahabat, alhamdulillah saya sudah apa berbincang-bincang dengan kami dari Kelurahan Jelekong ya. Alhamdulillah ya, akhirnya dari pihak Kelurahan Jelekong itu penting siapapun yang terpilih itu yang penting amanah. Ya. Itulah pernyataannya dari Kaksi Kelurahan Jelekong. Alhamdulillah pemungutan suara para peserta berjalan di jam 7 begitu ke jam 12 sesuai yang disepakati. Saya ayeuna nunjukna jam 12 langsung 30 sesuai yang disepakati, maka langsung di 5 menit di awal jam 12. Maka kurang sangat
diawali ia menghitungkan suara mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah sesuai ikrar masing-masing kakek panitia menjalankan tugas dengan jujur dan adil. Lanjut kakek sadaya calon menerima segala keputusan para tetap menjaga persaudaraan. Kami akan perlancar hitungan anak seperti Bapak dan Penata Seninan sekarang disebabkan nomor ini. Jadi saya disebabkan minat. Makasih. Ada Seriani nomor 2. Pasak suara masih tersegel. Ada yang saya bilang. Total surat yang masuk siapa berapa? Ada di atas. Total surat yang masuk dan dari aktivitas ini ada di sini. Anu salah yang ada di sana tadi kan 1000 104 ya. Terus gitu. Suara anu masuk tadi yang milih dan sarekap Pak. Oh iya. Ayeuna langsung ya. Tadi kan di Uningan kosong kotakna gitu ya. Siap ya? Siap. Anu buka. Nomor 2. Nomor 4. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 2. Nomor 7. Nomor 7. Nomor 6. Nomor 1. Nomor 4. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 6. Nomor 2. Nomor 6. Nomor 5. Nomor 2. Blanko 2. Nomor 2. Nomor 6. Nomor 2. Nomor 1.
Atau nol karena kesuntingan anak. Mungkin hasil ya biasa selama mengukur ikan oleh kandayangannya. Amin. Itu mungkin anak biasa didudukkan. Sekali dari Abdul Nuhun ke warga masyarakat. Tapi emot gue nanya profesor tetapnya kena di ya, kena di apa di latar mereka nanti anu mau saat ayo ya masalah COVID ya merebak kembali kantosnya pengen orang pada biasa ngajari diri sendiri ngajari ngajari lingkungan kanggo kesehatan kalau kemudian urusan ini kalau bilang kalau masker ini ibu-ibunya kemana-mana ini ibu-ibu atau bapak yang penting nggak dia ingatkan kembali kanggo masker kalau ini tidak ada masker mungkin kapan jahe ya seluruh bulatongnya itu mungkin nanti saya diukir sekalian berhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang disepakati di Kendayana di Jawa Barat langsung di Kali Sungai Kubu Kersana Bogor. Pak. Pemintaan kangge motarinan kata dokter kata di bapak kati pemerintahan kelurahan Jempong. Pemintaan kangge bekal apa ini? Kangge bapak ketua RW yang terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para bapak ibu sekalian, mengurutkan sisi pertanyaan kalau simpulin, aku tadi di salah satu pejabat amanah di Kelurahan Jelekong, simpulin, grup-grup biasa hadir sarangan silaturahmi sarang warga kampung Jelekong di khusus sarang pala calon ketua RW sarang reng-rengan panitia simpuring sarang reng-rengan di Kelurahan Jelekong hadir mengrumitkan wujud hirai negara hadir di tengah masyarakat di nararaga memparir Harus bina laraga pemilihan calon ketua RW. Terima kasih.